datang bersama-sama melaksanakan salat sunnah pun ada tempat ini. Kamu semua semangat yang makin sama berbahagia. Sebelum kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah, terlebih dahulu diingatkan kembali tentang kaifiat atau tata cara dengan pelaksanaan ini. Pertama-tama, setelah kita berdiri tegak dan menghadap kiblat, kita berniat sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, terlebih dahulu kita akan mengikuti penjelasan singkat atau kaifiat tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Adha yang insyaallah akan disampaikan oleh Mubayyin Bapak Haji Muhammad Basir SHG MM. Hadirin jemaah yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah salat Idul Adha pada hari ini. Kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kembali. Mana Pepet? Menyembelih anak itu tidak biasa dalam tradisi bangsa pada saat itu. Apalagi anak yang baru didapat, anak si mata wayang yang baru Allah karuniakan kepada beliau. Tapi ingat, tidak ada hidup kalau bukan tidak ada ujiannya. Lalu Nabi Ibrahim dengan serta merta sebagai orang tua langsung melaksanakan perintah itu, karena ini perintah Allah. Ini diajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin, jangan kita sekali-sekali diktator. Bangunlah komunikasi yang baik, komunikasi dengan anak kita, komunikasi dengan istri kita. Ayah, ketika sudah meninggal, rumah seperti ini berantakan. Disitulah seorang anak itu menangis, meraung-raung di hadapan kedua orang tuanya, ibunya. Dia mengatakan, saya mohon maaf. Adakah hari ini ibu menyatakan bahwa saya akan ceraikan istriku, saya akan ceraikan istriku. Ibunya karena orang yang beragama mengatakan, tidak seperti itu, nak kau berlaku kepada istri. Karena sesuatu yang boleh, tapi yang benci oleh Tuhan, oleh Allah adalah mencerai. Yang perlakukan istri siapa? Apa yang terjadi? Dia menangis, akhirnya dia telepon istrinya. Jangankan 2 juta, 1 miliar sekalipun, saya punya uang di dunia pada itu. Ibu kemana mau ke dalam sini, saya akan cari ketahuan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi kurratan wa azila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sana. Sana. Terus. Ayah, dah terbang, Mina. Jangan, ayah pulang mungkin. Ayah, mana? Sana yang terbang, sana. Tapi, ayah pilih yang mana? Cepat. Miki. Mana? Ayo pulang. Ayo, ara pulang. Mana ke? Puan ya. Ya, pulang. Satu ji balonnya. Wah, itu ada es krimnya. Eh, sudah salim mama, sudah salim? Sudah. Tunggu, nak buka dulu puai itu anu, jendela. Jangan ada punya anu. Balon. Ya,
memang kita bagus. Hei, jadi ada terbang. Okey, dan tu papa ikan. Tuk, jadi ini terbang. Dan tu papa ikan. Ada papa ikan. Oh, nanti itu mah pula satu orang baru datang. Lewat jembatan Miki. Bisa jadi saya. Halo guys. Halo. Halo guys, punjul balon. Halo. Punjul balon itu, enggak tahu punjul balon itu. Energi macam. Kering. Kering. Mana sandal? Yeah.
Add a little magic to your closet. Apa? For the next crop, you may have a pink-looking bags to it. Dadah dulu, Aura, dadah. Dadah, ibu dulu, dadah. Dadah.